Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota TMMD Kapten Infanteri Adenan Pani, memberikan sarana olahraga kepada masyarakat Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela penyuluhan tentang pentingnya keluarga berencana, Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan juga berkesempatan merangkul kaum muda untuk gemar berolahraga, yakni dengan memberikan bantuan sarana-prasarana olahraga seperti bola voli, bola kaki, dan lain sebagainya. Apa yang diberikan Satgas TMMD bukan tanpa alasan. Selain mengajak hidup bersih dan hidup berencana, juga menanamkan gemar berolahraga, karena di tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat, di mana kaum muda yang tergabung dalam Karang Taruna bisa menjaga stamina dengan berolahraga, baik main bola voli maupun bola kaki. Kapten Infanteri Adenan mewakili Satgas TMMD mengharapkan dengan adanya bantuan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, ini Pak Kendeng, ada bantuan ke sarana olahraga kami dari Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Selatan memberikan bantuan berupa sarana olahraga kepada masyarakat yang ada di Kota. Semoga ini bisa bermanfaat. Ini ada net voli, bola kaki, dan bola voli. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada tim ini ke 111 dengan adanya bantuan dari sarana olahraga ini. Semoga pemuda-pemuda yang terkhususnya di lingkungan Bogor Trosa ini menggunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih lagi kepada sekali lagi kepada DMMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Sekian dan terima kasih. Masyarakat sangat senang dengan adanya bantuan sarana prasarana olahraga tersebut dan akan mempergunakan dengan maksimal. Selain bisa berolahraga, juga mampu menyatukan kaum muda di wilayah tersebut. Dari Tapanuli Selatan, tim liputan melaporkan.